Dia tengok mood tuan guru tu. Kalau agak kau punya ceria jawapannya, bolehlah tanya banyak-banyak soalan, eh. Ha, kejap ni tengok tuan guru ni, ceria ke monyong jawapannya. Ha, kalau ceria, hendak bolehlah tanya lepas ni, ustaz ini bolehlah. Tapi kalau monyong aja anu tadi senyum pun tak macam. That means something wrong tu. Ha, dia baru lepas kena marah bini dia rumah, eh. Ha, jadi jangan banyak tanya ketika itu. Ya. Ya, balik kan tanya. Ya. Telefon saya ya, dia kena bola lepas marah ustaz ke dah tengok monyok je tu. Ha, ya. Ha. Tengok mood tok guru tu mana rupanya. Ha, ya. Kalau dia tak ceria jangan ditanya dia kerana dia mungkin lelah, dia penat, dia baru balik dari jauh, ya. Ha, tapi dia ada program kena buat juga. Ha, jadi dia tak ada mood nak menjawab soalan yang yang berletio-letio tu, tak ada moodnya. Ha, jadi jangan ditanya. Kita kena tengok mood guru tu. Ha, ya. Lebih-lebih lagi yang suka melawak tu, tiba-tiba tak ada melawak berlari tu. Serius cakap, there must be something wrong tu. Ha, baru lepas kena marah ke, baru lepas jumpa doktor ke, kata doktor tu kamu 10 hari aja lagi ni. Ha, udah tak berani nak gelak ketawa pun tak berani, ya. Ha. Ha, tengok macam mananya. Yang ke-10, dia 11 semuanya. Ha, sikit lagi, ya. Ha, tak payah nak jam, ya. Ha, sikit lagi. Ha. Yang ke-10, apabila berdiri gurunya, maka hendaklah ia berdiri pula kerana mentazim akan gurunya itu, dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan. Guru tu tengah nak bangkit, jangan betul tanya. Saya nak tanya ustaz, kawan tu baru tengah bangkit. Udah guru tu umurnya 72, eh. Tahu ke mana guru umur 72, eh. Ha, dia baru nak bangkit, ustaz dah tanya, dom, terduduk balik, terhentak punggung, tak macam. Ha, langsung tak boleh bangkit, langsung patah pinggang. Ha, ya. Ha, jadi ketika itu jangan bertanya, biar guru tu tengah relax baru boleh tanya. Ha, ya. Ha, dengan pertanyaan dan soalan, dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan hingga sampai ia kepada rumahnya atau kepada tempat duduknya. Ha, itu yang ke-10, ya. Nak bertanya, tengok situasi, tengok situation. Ha, kalau guru tu tengah relax, ha, boleh dah bertanya. Kalau guru tu tengah bangkit, jangan bertanya. Kalau guru tengah berjalan, jangan tanya. Kerana dia mungkin, ha, dia berjalan untuk berlalu, ya. Ha, setengah guru tu jalan rengkutnya. Ada yang pernah tengok guru jalan rengkut? Eh, tadi tak ada tengok guru jalan rengkut ke dah? Ha, rengkut je jalan. Ha, masa itu jangan bertanya. Mungkin dia tersepak kena akor ke lepas tu. Tersepakkan benda ke. Ha, langsung je terjerumus jatuhnya. Ha, ya, ketika itu tengok keadaannya. Ha, dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan hingga sampai ke rumah. Itu bukan mimpi dia. Itu tulisnya mimpi tu. Hingga sampai, sin tu bukannya mim, eh. Hingga sampai ke rumahnya atau kepada tempat duduknya. Ha, dan last sekali, jangan jahat sangka dengan gurunya itu. Ha, ini pun banyak ni, ya. Jangan jahat sangka dengan gurunya itu. Ha, sekali perbuatan yang zahir yang menyalahi iktiqadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya, guru tu lain buatnya, pengetahuan dia lain. Jangan jahat sangka dengan tu guru tu. Ha, ya. Saya nak bagi contoh lepas ni, nanti ya. Kita baca dulu. Ha, dengan adatnya kerana guru itu lebih tahu, ta'liha tu tahunya, jangan salah baca, jadi tahi pula lagi tu. Ha, ya. Guru itu lebih tahu ia dengan segala rahsia syariat. Seperti hikayat Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tahu ke hikayat Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Ha? Nabi Musa nak berguru dengan Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, boleh dengan syarat kamu jangan bertanya. Kalau apa-apa saja berlaku, jangan kamu bertanya. Kata Musa, yelah, saya setuju, katanya. Ha, maka dia pun berjalanlah bersama dengan Nabi Khidir. Ha, yeah. Sampai satu ketika, mereka nak menyeberangi sungai. Kenderaan tak ada. Yeah. Pinjam satu sampan baru. Ha, satu perahu yang baru. Pinjamlah. Ha, lepas tu, mereka pun menyeberanglah. Menyeberang. Udah sampai ke sana, udah selamat. Datang Nabi Khidir, ambil kayu tajam. Dia tembuknya sampan tu. Tenggelam sampan tu. Nabi Musa pun pelik tengoknya. Lalu dia bertanya, ngapa tuan guru? Kata.
Kenapa pada dia, dia tenggelamkan sampah ni? Orang tu dah lah nolong kita. Kita pula menjahanamkan sampahnya. Kena. Kan kamu sudah berjanji tak nak bertanya tadi. Kata dia, Nabi dia. Ya, dia tak tahu cerita ni. Macam tak tahu je. Ha, ya? Dalam Quran ada tu. Baca surah Al-Kahfi tu. Ya? Bukankah kamu kamu dah berjanji tak nak bertanya? Ha, jawab Nabi Musa. Oh, ya, 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 ya. Minta maaf. Ya, sorry, 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 sorry. Ya, kata Nabi Musa. Ha, ya? Tak ada lah. Berlalu lah. Tak ada lah apa-apa. Kamu dah berjalan, jalan, jalan, jalan lagi. Ya. Sampai ke satu tempat. Mun ditampil Nabi Hidir tu membina tembok tempat itu. Tempat tu tempat buangan sampah. Dia ambil je batu-bata, dia buat je tembok itu. Cantik pula tu. Pelik Nabi Musa nengoknya. Apa hal Tuan Guru? Dia dah gila kan? Dia pun dah tak tahan. Tanya lah. Tuan Guru, apa buat, buat apa buat tembok ni? Bukan tempat ini tempat buangan sampah yang dibina tembok elok-elok. Ini buat apa? Hai Musa, tadi kamu janji tak nak bertanya. Oh, ya, ya, ya. Sorry, 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 sorry. Kata Nabi Musa. Ya, pandai Nabi Musa cakap sorry. Ha, ya. Jalan lagi. Jalan, 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 jalan. Jumpa seorang budak. Yang sangat lawa. Comel benar budak tu. Ha, ya. Geram tengoknya comel. Datang Nabi Hidir, dia bunuhnya budak ni. Ha, dia bunuhnya budak tu. Ha, lagilah Nabi Musa tak tahan. Ini Musa sudah apa? Kes bunuh orang ni. Ha, ya. Kes bunuh orang ni bukan kes lain-lain ni, kes bunuh orang. Ha, sudah melanggar syariat betul padahal bunuh orang apa hukumnya? Berdosa ke tak? Berdosa lah tu al-qatil wal maqtul finnar kata Nabi. Ha, si pembunuh dan yang kena bunuh dua-dua masuk neraka. Ha, maka Nabi Musa pun tak tahan. Apa yang kau ini bunuh orang? Aduh, mulailah. Ha, kata di Nabi Hidir, kamu dah berjanji. Ha, tapi oleh kerana kamu tak adalah lagi murid, jadi murid aku, kata Nabi Hidir. Inilah, tak ada lagi. Oleh kerana inilah, aku kaburkan terang. Aku terangkan mengapa aku berlaku, apa aku melakukan apa benda yang aku telah lakukan itu. Kata, ya? Aku terangkanlah. Kata. Ha, yang pertama, ada pun sampan tu aku tembukkan perutnya itu supaya dia tenggelam kerana didapati di kawasan itu ada gerombolan penyamun yang sentiasa berkeliaran mencari mana-mana sampan yang baru. Jadi nak menyelamatkan sampan tu, aku tembuk perutnya supaya dia tenggelam, tak nampaklah penyamun itu. Ha, 2-3 hari lagi bila penyamun tu berlalu dari tempat ini, aku tariklah balik. Ha, ya. Selamatlah sampan tu. Kalau rosak pun sepapan aja, sekeping papan aja. Ha, kalau aku biarkan aja. Di samun dia penyamun tu habis satu sampan tu tak dapat dipakai lagi. Ha, itu yang pertama. Ye yeah, ke kata Musa. Ha he eh kata Nabi Hidir. Ya. Ha, pandai Nabi Hidir jawab. Nah he eh katanya. Adapun aku bina tembok di tempat pembuangan sampah kerana di bawah binaan itu ada harta kepunyaan seorang pemuda ditinggalkan oleh warisnya dulu ya. Harta tu tertanam di tempat itu. Jadi untuk supaya pemuda itu tahu di mana tersimpannya harta itu, maka aku buat tembok di situ. Ha, besok dia cari mana tembok itu. Bawah tembok itu koreklah, jumpalah harta itu. Ya ke? Kata Nabi Musa. Oh, baru aku tahu, kata dia Nabi Musa. Ha, dan ada pun kanak-kanak tu yang aku bunuh dia walaupun dari kecil, aku bunuh dia kerana apa? Kerana bila dia besar nanti, kanak-kanak itu menjadi anak yang derhaka. Aku tak bagi peluang dia untuk derhaka. Aku bunuh dulu. Belum sempat dia menjadi anak yang derhaka. Ha, jadi dia nak membunuh anak tu untuk menyelamatkan kanak-kanak itu. Ha, ya? Tapi oleh kerana kamu mungkir janji, kamu janji tak nak tanya, kamu tanya juga. Ha, ini last. Tak ada lagi kamu menjadi murid aku. Tidaklah aku jadi berguru. Aku menjadi guru kepada kamu. Ha, ini kisah Nabi Musa dengan Nabi Hidir. Ha, kenapa Nabi Musa jahat sangka dengan Nabi Hidir? Ha, ya. Kita pun begitu dengan guru ya. Ha, jangan jahat sangka dengan guru. Ha, ya. Kalau tengok Ustaz Ibrahim berjalan pakai seluar pendek macam. Ha, jangan apa? Dia pakai seluar pendek berjalan macam. Mana tahu entah malam tadi dia kecuri di orang rumahnya habis seluar tak ada tinggal seluar pendek jadi macam. Ha, terpaksa lah pakai seluar pendek. Ha, jangan jahat sangka dulu. Cek dulu, selidik dulu. Ha, ya. Ha. Jangan terus-terus apa aja, ya. Ha, itu dengan guru ni. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ha, itu 11 perkara.
jangan jahat sangka dengan gurunya itu. Sekali perbuatan yang zahir menyalahi i'tiqadnya walaupun tak betul dengan akidah dia, atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya, kerana guru itu lebih tahu ia dengan segala rahsia syariat, seperti hikayat Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir memecahkan akan perahu orang yang tempat ia menumpang akan dia, dan membunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa, maka pada zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat. Dan sebab itu maka engkar Nabi Musa, kerana salah benda berdosa, itu yang engkar Nabi Musa tu. Sebab itu maka engkar Nabi Musa akan dia pada permulaannya, tetapi pada hakikatnya tiada menyalahi akan batin syariat. Yang salah tu zahir saja, batinnya tidak salah ya. Pada hakikatnya. Dan sebab itulah bahawa Nabi Musa pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan dia. Nabi Musa akhirnya ya saya setuju ya pernah perbuatan guru tu, kata Nabi Musa ya. Wallahu alam. Faslun fi adabil waladi ma'al walidain. Ini satu pasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapaknya. Kalau boleh bulan depan bawalah anak-anak tu, tuan boleh tahu adab antara anak dan ibu bapa. Kadang-kadang bapak ni tengking-tengking aje ya. Maknya pun ni tengking-tengking aje. Kakak kasar aje dengan mak bapaknya. Begitu juga tuan-tuan yang masih ada mak bapak lagi, betul adab dengan mereka, supaya kita tidak jadi anak yang durhaka ya. Wallahu a'lam. Sekian dulu. Ada masalah, silakan.